Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bihi sudurana wasta'mil bihi abdanana wa atliq bihi alsinatana wa qawwi bihi jananana wa afsih bihi fahmana wa qawwi bihi azmana bihaulika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin. Amma ba'd. Pertamanya kita sama-sama panjatkan kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang beri hidayah, memberi taufik kepada kita semua. Diberi juga sihat afiat, diberi kelapangan masa dan dipanjangkan usia dapat sama-sama pada malam ni untuk kita kongsi ilmu berkenaan dengan metodologi qiraat Yaqub daripada siri-siri metodologi usul qiraat 10 Tori Asy-Syatibiyah dan Tori Abdul Rah, program yang dianjurkan oleh RH Qiraat Center. Selamat datang kepada semua yang bersama dengan Ustaz pada malam ni di Zoom dan juga kepada yang menonton atau ikuti di Facebook ataupun di YouTube secara live ataupun rakaman. Mudah-mudahan kita dilimpah rahmat dan juga dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini dikira malam yang akhirlah untuk perkongsian berkenaan dengan metodologi qiraat Yaqub, insya-Allah. Walaupun nampak agak banyak juga yang ingin dibincangkan pada malam ini, tetapi saya rasa di slide Ustaz walaupun banyak, dia adalah lebih kepada perkara yang pernah dibincangkan sebelum ini di dalam qiraat-qiraat yang lain. Saya dah share di screen, boleh nampak kan? Okay. Jadi hari ini adalah sesi yang ketiga. Sesi yang ketiga qiraat Yaqub, qiraat yang ke-9. Bermakna selesai nanti kita akan beralih pula ke qiraat yang terakhir. Setelah kita bincang dua pertemuan sebelum daripada ini beberapa usul untuk Yaqub dan juga kita mengenali secara ringkas Imam Yaqubnya siapa dan juga kita mengenali perawinya Ruwais. Di malam ni kita ambil ringkas saja tentang Rauh, tak banyak cerita dan saya boleh rujuk dalam kitab-kitab tentang biografi riwayat Rauh. Imam Rauh dalam kitab-kitab pun ringkas saja ceritanya yang mana disebut lebih kepada memperkenalkan namanya, kemudian belajar dengan siapa dan siapa muridnya, kemudian ujian ulama kepada beliau. Namanya Abul Hasan Rauh bin Abdul Mu'min Al-Hadli Al-Basri An-Nahwi. Maknanya dari Basrah juga dan juga merupakan ahli Nahwu yang wafatnya pada tahun 234 Hijrah. Ada yang kata 235, ada dalam kitab tulis 234 Hijrah. Seperti mana dalam kitab Ghayatun Nihayah disebut. Ini beliau meninggal dunia pada tahun 234 Hijrah. Dan dari segi kelahiran beliau tu tidak dicatatkan, maknanya tak tahu dia lahir tu tahun berapa. Jadi yang tahu tarikh wafatnya saja. Dan kita pula sekarang ni belum tahu tarikh wafat, hanya tahu tarikh lahir. Jadi macam tu. Rauh ni dia bertalaki Al-Quran daripada Imam Yaqub, ya, Imam Yaqub sendiri, dan dia juga meriwayatkan bacaan daripada Imam Ahmad bin Musa, daripada Abdullah bin Mu'ad,
Dan kedua-dua ini pula mengambil bacaan daripada Abi Amr Al-Basri. Jadi dia dengan Abu Amr Al-Basri itu tak sempatlah untuk bertalaki dengan beliau. Kerana kalau kita rujuk kepada Abu Amr Al-Basri, meninggal tahun 153 Hijrah. 153 Hijrah. Jadi dia bertalaki atau mengambil bacaan daripada murid kepada Abi Amr Al-Basri. Dan manakala apa tu, Imam Ya'qub, beliau sempatlah dengan Imam Ya'qub kerana ke wafat dia 234 dan Imam Ya'qub wafat pada 205. Jadi sempat juga bertemulah, dia agak sempat bertemu, tak jauh bezanya 205 dengan 234. Beliau juga ulama memuji beliau yang mana mengatakan beliau seorang mukri' yang agung, terkenal dan juga seorang yang fiqah. Fiqah. Jangan saya betulkan terus. Fiqah. Fiqah ni orang yang boleh dipercayai dan juga merupakan seorang yang dhabit. Dhabit tu orang yang kuat ingatan lah. Kuat ingatan. Itu salah satu daripada panggil, kalau perawi hadis pun maknanya disebut sebagai seorang yang dhabit tu maknanya orang yang kuat ingatan. Kalau orang yang sekejap saja ingat lepas tu lupa terus, tu tak layaklah nak jadi perawi hadis. Okey, itulah secara ringkas saja yang dapat Ustaz kongsikan. Dalam kitab pun macam tu, cuma ada ditambahkan lagi murid-murid beliau. Jadi Ustaz ambil sikit saja tentang siapakah murid beliau. Okey. Baik, kita nak bincang pada malam ni idiom sawit. Ya, idiom sawit. Cuma pada pertemuan yang lepas ada satu persoalan yang agak orang panggil tersangkut sikit. Ustaz patah sikit, patah balik kepada idiom kabir bagi Ruais. Sebelum nak sambung kepada tajuk yang baru, tentang idiom kabir yang kita bincang pada minggu lepas bagi Ruais, ada sedikit perbezaan dalam huraian, iaitu pada kalimah waja'ala lakum yang dibincangkan. Waja'ala lakum dalam surah An-Nahl ayat yang ke-78, ya, 78, di mana pada pertemuan yang lepas Ustaz merujuk kepada kitab Usul Nayyirat yang menyebut di sini hanya dibaca dengan idiom saja. Dia dalam surah An-Nahl itu dia ada 8 tempat dan dia menyebut dibaca dengan dua wajah, kecuali pada surah An-Nahl ini diidomkan saja. Jadi setelah dirujuk dalam kitab-kitab, sebab masa tu Ustaz pun bertalaki secara jamak, jadi tak ada masalah sangat. Kita baca dua kali selesai. Waja'alalakum, waja'allakum. Siapa punya, entah. Seolah-olahnya macam tu. Tapi taklah sampai peringkat gitu. Kena tahu siapa. Cuma perincian siapa dua wajah, satu wajah tu kita merujuk pula pada kitab. Jadi dalam kitab Nayyirat menyebut hanya satu wajah saja dengan idiom. Tetapi bila dirujuk kepada kitab-kitab yang lain seperti Al-Budur Zahirah, kitab yang terkenal juga, menyebut di sini dua wajah. Ya, boleh dibaca dengan dua wajah. Waja'alalakum dan juga waja'allakum. Tapi dalam mushaf qiraat Asyarah yang cetakan awal-awal lagi, dia tak sebut dua wajah. Dia cuma sebut Imam Ruais ni bersepakat dengan As-Susi pada mengidiomkan waja'alalakum. Dia tak sebut dua wajah. Wa wafaqahu, dia hanya sebut Imam Ruais bersepakat dengan Imam Susi pada idiom waja'alalakum. Seolah-olah dalam
Quran atau mushaf qiraat al-ashar al-mutawatirah yang disusun oleh Syekh Quraim Rajih itu menunjukkan satu wajah. Idgham kabir saja. Tapi dalam Al-Budul Zahirah, kitab yang kita panggil rujukan utama dalam pengajian qiraat ini juga, bahkan kalau kitab-kitab yang terkemudian memang rujuk kepada kitab Al-Budul Zahirah, disebut di situ ialah dua wajah. Ya, dua wajah dalam semua tempat di dalam surah An-Nahl. Begitu juga kalau dilihat kepada matan matan Ad-Durrah pun dia sememang dia jelas perkataan yang bawah ni, saya ambil rangkap yang kedua, ja'al khulfu ja'al khulfu da wila binahlin, sampai situ ja'al khulfu. Jadi perkataan khulfu ini merujuk kepada khilaf, beza ataupun merujuk kepada dua wajah. Izhar boleh, idgham boleh. Lain dengan yang sebelum ni, wabasahib idgham khutwa ansabat ibn sab bihaq nadhkurat innak, yang kita dah bincang sebelum ni, yang yang ni wala ansaba bainahum nusabbihaka katsira wa nadhkuruka katsira innaka kunta bina basira. Yang ni satu wajah saja, tapi bila masuk ja'al khulfu, jadi perkataan khulfu tu dalam syarah-syarah kitab apa ni, kitab-kitab yang mensyarahkan matan Ad-Durrah itu, kalau ustaz rujuk semuanya menyebut, kebanyakanlah, nak kata kesemuanya, ustaz tak tengok kesemua kitab-kitab syarah Ad-Durrah, apa yang ada dengan ustaz lah, beberapa buah. Jadi semua menyebut tentang dua wajah di sini. Ya, wallahu alam, dan masih menunggu lagi juga minta apa ni, bantuan daripada sahabat yang lebih alim lah, kita kata lebih bidang kepakarannya dalam qiraat. Jadi tunggu, mungkin nak tengok kepada tahrirat, belum dapat lagi. Jadi setakat ni ustaz pegang kepada khilaf lah ataupun dua wajah yang boleh dibaca, ya. Yeah? Jelas, ya. Eh? Pada tempat ini. Dalam apa ni? Dalam Durrah dia pakai rumus sama juga dengan Abu Amr, ya ustaz. Dia pakai betul. Hato untuk Ruwais lah. Ha, yeah. untuk Ibn Amir. Ibn Amir pula. Untuk Yaqub. Yaqub Ibn Amir pula. Untuk Yaqub atau untuk Ruwais. Dia pakai Abu Amr punya rumus lah. Okay. Betul. Kalau ustaz juga tadi dalam YouTube Syekh Arab yang ada kongsikan syarah tentang idgham kabir ini, maka jumpalah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Dr. Wafai Abdul Razif. Juga menyebut khilaf, ya, dua wajah di situ. Jadi makin-makin kuatlah sokongan-sokongan yang menyebut tentang dua wajah. Tak cuma ustaz tak pasti kenapa dalam kitab Usunan Yirat ada menyebut di situ ma'ada, maknanya selain daripada surah An-Nahl ayat yang ke-78. Maknanya tempat lain dua wajah, hanya kecuali di sini saja satu wajah. Itu dalam Usunan Yirat. Okey, mungkin ada kesilapan ke ataupun bab yang lain. Wallahu a'lam. Baik. Kita masuk kepada idgham musawir bagi Yaqub. Idgham musawir bagi Yaqub tak banyak, ya. Iaitu Yaqub mengidghamkan huruf nun pada huruf nun yang terletak. Huruf nun pada huruf nun. Yang terletak ejaan sin, ya. Ejaan sin kan sin ya nun. Jadi ayat yang pertama Yasin bila dibaca wasal dengan wal Quranil Hakim, Yasin wal Quranil Hakim, maka di sini Imam Yaqub membaca dengan idgham Yasin wal Quranil Hakim. Jadi bezalah dengan hafs, kita baca dengan izhar. Okey, itu satu. Kemudian
juga dia baca nun yang terletak pada ejaan nun, jadi dia orangkan nun yang terletak pada ejaan nun awal surah Al-Qalam. Ayat 1 bila kita wasal nun dengan wal qalami, nun wal qalami, nun wal qalami. Ya. Okey. Ustaz minta jadi, ulang tak? Ustaz minta ulang sebab hilang suara ustaz. Hilang. Ustaz ulang sekali lagi ya. Hilang suara tak apa, jangan hilang orang ni. Okey. Pada Yasin, ejaan Yasin, Sin Ya Nun tu ada huruf Nun di hujung. Okey, ada huruf Nun di hujung. Ada ejaan Sin. Bila kita nak sambung dengan Wal Quranil Hakim, kita buat idgham. Yasin Wal Quranil Hakim. Idgham ya. Idgham. Berbeza dengan hafs, baca dengan izhar. Itu satu. Okey. Yang kedua, nun pada ejaan nun. Nun waw nun. Ada huruf nun. Jadi, sama juga idghamkan dalam waw. Nun wal qalami. Beza dengan hafz, baca izhar. Nun wal qalami. Izhar. Yang Yaakob ni dia idgham. Boleh eh? Ada jelas ke suara ke tenggelam? Tak ada masalah. Alhamdulillah. Yang tadi. Terima kasih. Okey. Baik. Mengenai lafaz akhadha ittakhadha. Akhadha ittakhadha. Saya kena tukar ni. Sebab ambil daripada Abu Am. Dia sama saja. Bacaan raw. Okey. Di sini kalimah akhadha ittakhadha, lafaz ini sama ada dia bersambung dengan dhamir al-jam'i, ganti nama yang menunjukkan kepada ramai, kalau baca akhadtum ittakhadtum ke, atau ifrad ittakhadta ke, maka bagi bacaan raw diidghamkan huruf dal ke dalam ta, mana-mana tempatlah dalam Quran dal itu masukkan ke dalam huruf ta. Ittakhattu, ittakhatta, ittakhattum, lattakhatta, afattakhattum, akhattu, macam biasalah yang pernah kita dah ikuti yang sebelum ni. Kalimah ini dal masukkan dalam ta, tapi bagi raw bagi qiraat, bagi riwayat rawah yang dibaca dengan idgham. Okey. Seterusnya, kalau ini kalimah ini tuan-tuan dan puan boleh akan jumpa awal-awalnya ialah awal-awalnya dalam surah Al-Baqarah lah. Dah jumpa dalam surah Al-Baqarah juzuk yang pertama, tempat yang pertama sekali kita jumpa ialah pada muka surat 8, akan jumpa pada muka surat 8 ayat yang ke-54. Untuk maklumat ya. Ayat yang ke-54 akan jumpa pertama sekali tentang hukum ini. Jadi ruwais baca izhar macam hafs. Rauh baca idgham. Ya, macam Abu Amlah. Dia ikut asal. Habis. Dom sorir. Selesai. Masuk tajuk yang baru pula. Ini banyak tajuk tapi pendek-pendek. Babul waqf ala marsumil khat. Ini tentang kita nak waqaf pada resam yang diresamkan khatnya. Bagaimana kalimah itu dieja, macam mana nak waqaf. Apabila hartaknif bagi mufradah ditulis seperti berikut, ta maftuhah, bukan marbutah, maka bagi Imam Yaakob dia membacanya dengan dengan halah ketika wakaf. Ketika wakaf, dia akan berhenti dengan huruf ha. Yang ini
kita dah juga bincang kalimah apa ni qiraat yang sebelum ni seperti Ibnu Katsir ya, ada. Jadi nak sebutnya kalimah-kalimah yang ini kalau kita tengok dia tulis dengan ta maftuha untuk waqaf tu dia waqaf dengan ha lah rahmah. Cuma tempat atau kalimah dalam ayat berapa-berapa tu dalam tajwid, buku tajwid hafs pun ada ya. Dalam buku tajwid hafs ada. Sebab apa? Sebab dalam buku tajwid hafs dia highlightkan perkara ini, cara baca dalam bacaan hafsnya dibaca dengan ta, rahmat, ni'mat, sunnat. Jadi ikut bagaimana dia ditulis. Kerana ditulis dengan ta maftuhah, lain kalau ditulis dengan ta marbutah kan. Dengan ta marbutah berhenti dengan huruf ha. Tapi Yaqub walaupun ditulis dengan ta maftuhah diwakafkan dengan ha ya, imraah qurrah fitrah syajarah la'nah wa jannah ibnah wa ma'siyah kalimah baqiyah. Jadi ini sat laju sikit sebab ini pun dah ada. Tuan-tuan boleh rujuk je dalam buku Hamzah pun ada. Maksudnya dalam buku-buku yang sebelum ni pun ada. Ataupun pembincangan yang sebelum ni pun ada. Okey. Baik, yang ni ya abati. Ya abati ni banyak tempat juga dalam Quran. Surah Yusuf ayat 4 100, Surah Maryam 42 45, Al-Qasas ayat yang ke 26, As-Saffat ayat yang ke 102. Yang ini wakaf bagi Imam Yaqub dengan huruf ha. Ya abah. Ya abah. Macam kita panggil selalulah. Ya abah. Maksudnya itu dah kira qiraat Yaqub. Ya. Yeah? Okey. Baik. Kalau yang ini 42, 43, 44, 45 ya abah. Dalam surah Maryam, bukan 42 dan 45, 42, 43, 44, 45. Kalimah ya abati. Semuanya hanya ketika wakaf sajalah. Bila wakaf, wakaf dengan huruf ha. Bila sambung, baca dengan huruf ta. Ya abati. Okey. Kemudian Yaqub juga wakaf dengan isbatkan alif bagi kalimah ayyuha yang terletak pada muka surat 493 surah Az-Zukhruf, 532 surah Ar-Rahman, 353 surah An-Nur. Ya ayyuha semuanya dieja tanpa ada alif. Tapi wakafnya ada alif. Waqalu ya ayyuha kan? Wakafnya ada alif. Waqalu ya ayyuha. Sambung tak ada alif. Ya. Lain sikit. Okey. Sanafrughu lakum ayyuha. Jadi kalau kita tak ada maklumat ni, tiba-tiba ada yang wakaf begitu, kita akan kata salah. Sebenarnya itu cara wakaf untuk Yaqub. Tapi jangan pula kita baca hafs gitu. Hafs tak boleh. Hafs kena matikan ha. Waqalu ya, waqalu ya ayyuh. Kalau berhenti ya ayyuha, baru kita kata salah. Salahnya ikut riwayat hafs. Okey. Manakala ada ustaz minta lalu sebelum ni, ustaz ada sebut tentang perkara ini tapi tak habis. Ini berkenaan dengan ayya ayyamma. Di mana Ruwais dia waqaf pada huruf ya bagi kalimah ayyamma. Dalam surah Al-Isra ayat 110, qul ida'ullaha aw ida'ur rahman ayyamma tad'u. Jadi nak sebutnya di sini Ruwais dia waqaf ayya, dia tak waqaf ayyam, ayyamma. Dia wakaf sampai ayya kalau nak wakaf.
Cuma di sini di komen ataupun taklik atau kita kata diperjelaskan oleh Ibnu Al-Jazari. Ini sengaja Ustaz bawa benda ini sebab ada dalam kitab. Tetapi ada pula komentar daripada Ibnu Al-Jazari. Ya. Maksudnya apa? Ibnu Al-Jazari kata harus. Boleh. Boleh nak berhenti mana-mana. Maknanya dia kata yang kira betul ataupun tepatnya boleh wakaf di mana-mana. Maksudnya mana-mana ialah sama ada nak wakaf ayya, betul, ataupun wakaf ayyamma pun boleh juga, ya. Okey, mana-mana. Mana-mana. Ya. Ustaz, tapi tidak mesti tidak di ayam ayamma ke ataupun dia boleh. Dia tak boleh ibtidak pada ma lah. Adakah itu lebih kepada ikhtibari, Ustaz? Kalau nak ibtidak tu memang kita akan mula pada awal lah. Ayyam ma tad'u falahul asma'ul husna. Tapi kalau wakaf boleh pilih. Ustaz, sekali lagi Ustaz. Ayyam ma. Kita boleh, Ustaz kata kita boleh pilih ayyam atau ayam ma atau tak boleh? Boleh. Salah satu. Boleh. Mana sahaja. Mana sahaja. Yang mana sahaja kamu serukan. Yang mana sahaja kamu serukan, maka baginya asmaul husna. Maksudnya makna dia tu yang mana? Makna dia. Yang mana satu boleh? Yang mana satu boleh? Boleh semualah maksudnya. Okay. Oh, makna dia tak. Kebetulan maknanya pun gitu. Okay. Yang mana satu? Yang mana-manalah. Yang mana-mana? Yang mana apa? Kamu sebut. Yang mana apa nak wakaf pada ayah okay. Ataupun mak. Ya. Okey. Ada dah jatuh sangat. Okey. Baik, seterusnya Imam Yaqub wakaf pada huruf ha bagi kalimah wai ka'anna. Kalau tak disebutkan ini pun tak ada masalah sebab dia sama dengan hafs. Imam Yaqub wakaf pada huruf ha bagi kalimah wai ka'anna. Dia wakaf gitu. Ya, wakaf dengan wai ka'anna. Dan dia wakaf pada huruf nun waika'an sama dengan hafs lah. Sini sama dengan hafs. Kalau tak bincang pun tak ada masalah. Cuma disebut benda ini kerana dia tak sama dengan Abu Amr. Dengan asli dia tak sama dengan Abu Amr. Sebab Abu Amr dia wakaf dengan ya dia wakaf dengan kaf waik. Dia wakaf gitu waik. Sama ada waika anna ke waika annahu, setakat kaf saja. Walaupun dia tulis bersambung, ya? Tulis bersambung tapi boleh berhenti gitu. Okey. Okay, kita dalam bahasa Melayu pun ejaan fullnya lain, bacanya separuh. Ada juga ke? Ada. Kalimah tu panjang tapi bacanya separuh. Mungkin ada jugalah agaknya. Lorat lah lebih kepada tu. Lebih kepada dialek lah. Lorat negeri masing-masing. itu tambah-tambah lah tu. Kalau yang Johor dia tambah ek. Dia ada pula situ. Okay, orang Kelantan dia banyak deh. Ataupun ke. Sikit-sikit ke. Okey. Baik, habis. Lanjut tu. Seterusnya yang ke-14. Cepat pindah tajuk baru, boleh balik awal. Okey, 14. Iltiqa usakinain. Okey, bab iltiqa usakinain. Pertemuan dua mati. Ya. Dua mati. Imam Yaqub dia baca dengan baris bawah. Pada huruf mati yang terletak sebelum hamzah wasal, sama ada hamzah wasal tersebut dibaca dengan baris depan atau bawah atau di atas pada permulaan bacaan.
Contohnya kalau kita kata waqalatikhruj alaihin. Waqalatikhruj alaihin, kalau kita nak mulakan pada hamzah wasal tu kita akan mula baris depan. Ukhruj. Melihat kepada huruf yang ketiga. Itu asas tajwid lah yang kita belajar tentang bagaimana nak menentukan baris hamzah wasal kan, dilihat kepada huruf yang ketiga, ya. Dilihat kepada huruf yang ketiga tu baris apa? Baris depan, mula baris depan lah. Ini basic punya tajwid yang awal-awal kita ngaji tajwid dulu gitulah, ya. Harapnya boleh faham yang tu. Kalau huruf ketiga baris bawah, mula baris bawah, idrib. Nah, itu baris bawah. Kalau huruf ketiga baris atas, mula baris bawah juga, ya. Idhab. Ataupun dimula dengan baris atas kerana ada lam. Ada lam. Apa contohlah kita kata al-qatl. Al-qatl. Jadi dibaca dengan huruf yang mati sebelumnya tu, sebelum hamzah wasal lah, dibaca dengan baris bawah. Sama dengan hafs. Tak ada bezalah. Sama dengan hafs. Wa qalatikhruj alaihin. Alaihunna kalau baca Yaqub. Okey. Tapi ni contoh-contoh yang lain dulu. Ini copy daripada kisah ini. Nanti kita tukar. Nampak benar copy. Dah benda sama, copy je lah. Okey. Kita letak Yaqub. Maknanya di sini dibaca dengan baris, sorry, sini salah ya. Baris bawah. Samalah. Baris bawah. Ani budu awinkus mahduran yundur wa adabini qud. Okey, kita buang yang ni. Huruf mati dibaca dengan baris bawah. Selesai. Okey, ni contoh-contoh lain lagi lah, banyak lagi lah, ya. Yeah. Kalau tengok dalam Quran. Baik. Cumanya dia mengecualikan. Ini masalah sikit. Dah ada pengecualian dia ni. Banyak. Ini yang kena tengok. Iaitu. Ustaz tak ingat nak masukkan muka surat lah. Tak apa. Salin surah mana, ayat mana. Mengecualikan lafaz au. Au. Ya. Tiga tempat. Dibaca dengan dhammah. Nisbahu awinkus minhu qalila, surah Al-Muzammil ayat yang ketiga, surah Al-Muzammil. Nisbahu awinkus, kalau ikut kaedah asalnya baca baris bawah lah, walaupun hamzah wasal mula baris depan. Ungkus, ya, ungkus. Jadi di sini dia baca baris depan. Nisbahu awinkus minhu qalila, ya, awinkus. Muka surat 574. Muka surat 574. Apa ni? Saya nak cari. Muka surat 574 ya. Boleh terulah. Dah ada tolong cari. 574. Okey. Kemudian walau anna katabna alaihim. Alaihum lah kalau baca yang tu, tak apalah. Kalau baca Yaqub, kita ingat baliklah apa yang kita dah belajar sebelum ni. Alaihum an yaqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum. Ni daripada surah An-Nisa ayat 66. Ya, dibaca dengan aw ikhruju. Aw ikhruju. Ini muka surat apa? Tak jumpa. 89. 89. Okey. 89. Kemudian yang ketiga, qulidullaha awidur rahman. Yang ayat tadi lah, ayyamma tad'u falahul asma tadi. Ini muka surat 293. 293. Okey, terima kasih mempercepatkan. Okey. Jadi ini tempat yang mana waw dibaca dengan baris depan mengikut qiraat Yaqub. Maknanya dia berlainan dengan kaedah yang asal. Ya? Wasil untuk Anisa tu macam tak cukup sifatlah.
Betul Ustaz. In An-Nisa ayat 66 ke atau ayat 6 tu? Ayat 66. Fawasil dia nombor di situ. Fawasil. Betul. Nah, ini kena buang terus. Buang terus. Betul eh? Ayat muka surat 89. Betul. Okey. Jadi bacanya au khruju min diarikum awud'u rahman. Okey. Yang ni sebagai tambahan maklumat jelah, itu pun ini pun sebagai ulang kaji yang basic punya hafs. Kalau kita baca awal-awal mungkin tak dibincangkan. Biasanya masa talaki tu mungkin Syekh ada bagi penerangan tentang bagaimana kita nak sambung surah Ali Imran. Ini dalam bab iltiqa usakinain juga. Ini dalam surah Ali Imran ayat 1 nak sambung dengan ayat 2 sebenarnya bagi semua qiraat lah. Bagi semua qiraat. Mungkin sebelum ni kita tak bincangkan sangat. Jadi Ustaz masukkan di sini poin tentang ayat 1 surah Ali Imran nak sambung dengan ayat 2. Jadi bacanya ialah dihidupkan mim yang di hujung tu dengan baris atas. Alif lam mim Allah. Ya. Mim 6 harakat lah. Mim Allah. Satu. Ataupun kita boleh baca dengan 2 harakat. Alif lam mim Allah. Mim Allah. 2 harakat. Boleh. Ya. Itu daripada surah Ali Imran semua qiraat. Semua qiraat. Tapi Ustaz, okay. Dalam Alina mushaf tu tak ada nombor lah. Dia di alif lam mim Allah terus nombor 1 dekat qayyum aja. Betul tak? Sama tak? Dalam mushaf Yaqub eh? Mushaf Yaqub. Dia tak ada nombor. Tak ada nombor. Maknanya nombor 1 tu dekat al-qayyum. Masih sama tak lidah kekurang saya. Dia satu. Satu. Yang ni dia kira satu fawasil lah. Dia kira satu ayat lah. Memang ada perbezaan dari segi fawasil lah. Ini Ustaz copy daripada Quran Hafs Al-Kufi. Yang Quran Al-Basri lain sikit lah. Bagi kita Al-Kufi dikira ayat. Wa ma bad'u hafut tahaji fa ayatun likufin siwa dawir ra wa tasin wal witri. Maksudnya bagi Imam Al-Kufah, mana-mana surah yang dimulai dengan huruf-huruf muqatta'ah dikira ayat. Abu Amru tak jugalah Ustaz berperasan. Abu Amru sama Tok Guru. Sama Tok Guru dengan Yaakob lah. Dia pun tak pakai, dia punya pun tak ada fawasil nombor 1. Tak ada juga lah. Maknanya yang Al-Kufah yang Ustaz sebutkan tadi, mana-mana huruf-huruf muqatta'ah di awal surah dikira ayat bagi Imam Kufah, bagi Asim antaranya. Kecuali siwa dawir ra yang ada huruf ra. Alif lam ra tak dikira ayat. Alif lam mim ra tak kira ayat. Wa tasin, maknanya surah yang mula dengan tasin pun tak dikira ayat. Kecuali Yasin. Ataupun wal witr, maknanya yang tunggal. Maknanya yang tunggal tu seperti Al-Qalam mula dengan nun tak dikira ayat. Sod tak dikira ayat. Qaf tak dikira ayat. Itu daripada matan Syatibiyah ya Ustaz. Bukan. Daripada matan lupa, daripada matan mana? Itu masa menengah-menengah dulu. Subhanallah Ustaz masih ingat lagi. Itulah dia dobitnya Ustaz. Kita dobit insan. Kami insan. Sebenarnya Kak Lina pun dobit juga. Dah ingat pinggan mangkuk tu dekat mana. Dah ingat itu dekat mana kan. Dah tahu ini untuk diangkatkan pada tetamu. Dah ingat dekat tempat mana. Yang ini untuk makan keluarga. Ingat. Pasal selalu kita sebut benda tu. Jadi kalau dah tak selalu sebut, tak ingat juga. Gitu. Jadi kena sebut selalu. Okey. Baik, habis itu yang ke-15. Yang ke-15 tentang imalah. Ya, yang imalah. Takrif biasalah, takrif
kopi yang lepas-lepas lah tentang bahagian mana yang lahjah daripada kabilah mana yang masyhur dengan Al-Fath. Kita dah sebut sebelum ni. Dan imalah pula maksud dia condongkan bunyi sebutan daripada bunyi fatah ke arah bunyi kasrah ataupun alif condongkan ke arah bunyi huruf ya. Ya. Dan taklil ataupun disebut sebagai imalah sughra antara bunyi fatah dan imalah kubra, dan imalah ini adalah merupakan lahjah bagi ahli Najd daripada kabilah Tamim, Asad dan Qais. Ini dah banyak kali dah kita sebut. Okey. Dalam bab ini kita nak bincangnya tiga perkara, iaitu satu, tempat atau keadaan yang dibaca dengan imalah bagi Imam Yaqub. Nanti kita tengok manakah kalimah-kalimah banyak ke ni bagi Imam Yaqub yang baca dengan imalah. Yang kedua, kita nak tengok tempat yang diimalahkan oleh Ruwais sahaja. Oleh Ruwais. Dan yang ketiga, rupanya ada yang diimalahkan oleh Imam Rawah sahaja. Dia bahagi-bahagikan. Ada, tapi perkara ini biasa juga pada kira-kira yang lain kan. Kalau kita kata Nafiq ke ataupun Abu Amr, lebih kurang sama je. Baik, kita tengok dulu yang imalah bagi kira' Yaqub. Imam Yaqub, dia imalahkan alif pada kalimah-kalimah berikut. Macam banyak pada kalimah-kalimah berikut. Iaitu kalimah kafirin. Kalimah kafirin ni banyak dalam Quran. Cuma kena faham ya, Yaqub mana Ruwais dan Rauh. Ha. Sekali ya, Ruwais dan Rauh. Dalam surah An-Naml saja. Ayat 43. Muka surat 380. Boleh rujuk dalam muka surat 380 bunyinya wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin. Jadi di sini kena imalah innaha kanat min qaumin kafirin. Kafirin. Okey. Kafirin. Nak mudah ingat je tu. Okey. Tak ada orang cakap okey. Okey. Kan okey. Okey, qaumin kafirin. Baik. Tu ayat 43. Begitu juga pada kalimah a'ma. A'ma dan muka surat 289 surah Al-Isra ayat yang ke-72. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Ada dua kalimah a'ma, tapi yang diimalahkan hanya kalimah pertama. Macam Abu Amr kita dah belajar sebelum ni. Wa man kana fi hadhihi a'mi fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Inilah yang Ustaz pernah sebut juga sebelum ni. Ulama mengambil sebagai dalil, sebagai hujah qiraat ini bukan satu formula. Bukan satu formula yang boleh direka-reka. Ia bersandar kepada talaqqi. Sandar kepada sanad. Walaupun kalimah tu sama, dahlah sama, duduk dalam ayat yang sama, surah sama, ayat sama, tapi yang diimalahkan daripada turun-turun daripada guru ke guru ke guru, kalimah pertama saja yang diimalahkan. Ami fahuwa fil akhirati a'ma. Apa masalahnya kalau kita katakan maknanya pun sama, kedua-dua makna buta. Satu baca buta, satu baca buta kan. Barang siapa yang di dunia ini buta, maka dia di akhirat itu buta. Dan paling sesat. Jadi kalimah sama maksud sama, bacanya berbeza. Okey. Kemudian kita tengok yang diimalahkan oleh Imam Ruwais sahaja. Imam Ruwais, iaitu kalimah di bawah. Pada mana-mana tempat, sama ada bersama dengan lam ta'rif atau lam ta'rif ataupun tidak, mana dia jadi makrifah ke, dia jadi nakirah ke, ada al-kafirin ke, tak ada
tak ada al, terus saja kafiri, semua diimalahkan. Ini bagi Ruwais. Ya. Jadi kalau kita talaki Yaqub tu, jangan lupalah perkara ini. Jangan lupa perkara ini, makna kita set jumpa kafirin tu yang kita banyak sekali imalah kafirin, setiap kali jumpa kafirin imalah tu. Rupanya bukan termasuk rauh, cuma Ruwais saja. Ya. Sampai di ayat dan An-Naml barulah kedua-dua perawi. Okey. Baik. Terusnya yang diimalahkan oleh rauh saja. Jadi rauh dia imalahkan huruf ya pada Yasin. Kita baca Yasin, kalau baca rauh kita akan imalah lah. Terus Yasin. Yeah. Yasin. Tapi Ruwais, Ruwais baca dengan fathah. Baik. Habis tentang bab malah. Tadi kita kat. Yeah. Yang untuk Ruwais kan, dia tak imalah, dia Yasin kan, tapi dia punya hukum idgham kepada wal Quranil Hakim tu, is it harus ke dia wajib? Dan itu kalau kita sambung, nak sambung kalau dengan wal Quran. Kalau tak sambung, tak berlaku. Kita boleh tak sambung lah. So kita Yasin. Boleh. Dia kalau tak dikira fawasil pun di sini, dia ada waqaf. Biasanya kan letak jim. Okay. Kan. Jadi kalau sambung, hukum lain tentang idgham tu. Kalau kita berhenti, tak berlaku idgham. Tapi yang ya itu, bezanya yang tu imalah, yang ni tak imalah. Okey, set. Masih, set. Habis tajuk tu. Masuk tajuk yang baru pula. Yang ke-16. Sakta. Tajuk sakta. Nah, ini tajuk tambahan aja ni. Sebab apa? Tidak dibaca sakta. Habis. Tak ada sakta ya. Selesai. Tapi kita tengoklah. Antaranya kebetulan dah ada slide sebelum ni. Saya masukkan aja. Muka surat 293. Surah Al-Kahfi. Walam yaja'alahu iwajah. Kalau kita katakan di sini tak ada sakta, nak sambungnya berdengunglah. Wala bi ja'allahu iwajan qayyiman linzira ba'sa. Bukan dia baris satu ya, dia baris dua. Bukan wala bi ja'allahu iwajan qayyiman. Dia baca sambung, dia faham sambung tak ada sakta untuk Yaqub, tapi silap fahamnya pada huruf jim. Yang ingatkan ada baris satu sahaja. Sedangkan dia baris dua. Kalau dia guna Quran House. Kalau guna Quran Yaqub, tak silap usah, dia memang dah letak baris dua. Kan? Dia dah letak baris dua. Itu dah selamat sikit lah. Tapi kalau talaki guna Quran House, dia letak satu. Tapi dia buat satu lagi sin. Buat sin. Kalau kita belajar kiraan ni, kita senang cakap sakta wajib ni infiradat bagi hafs lah. Hanya hafs saja lah yang buat kan? Ya, yeah, bagi hafs saja. Untuk yang wajib ni. Kalau yang boleh pilih tu, tu semua kiraan. Yeah. Okay, Marqadina sama jugalah dalam muka surat 443 surah Yasin. Kita tak baca dengan sakta. Marqadina hadha ma wa'ada ar-Rahman. Okey, kalau nak sambunglah seterusnya. Bukan kata kita baca qulu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha. Dia sengaja berhenti di situ. Hadha ma wa'ada ar-Rahman. Jadi dah ada session di situ, cuma tak nak wakaf. Habiskanlah. Kalau nafas pendek, baik berhenti. Marukodina, habis itu. Okey. Kemudian muka surat 578. Surah Al-Qiyamah ayat yang ke-27. Waqilaman roqo. Waqilaman roqo. Dibaca dengan idgham. Tanpa saktah tu berlaku idgham lah. Idghamkan nun dalam ro. Waqilaman roqo. Waqila marraqa. Okey.
Dan yang keempat, kala barrona. Ha, kala barrona. Barrona. Okey, kata orang Kelantan, brona. Itu orang Kelantan lah, brona. Jadi, maknanya dah kebetulan lah tu, orang Kelantan sebut tu tak ada saktah di situ. Jadi, masukkan lam dalam ro, ya. Barrona. Bukan kita baca, dia baca tak saktah tapi dia masih lagi jelaskan lam, itu tak betul. Kala balrona, salah. Kena faham, masukkan lam dalam ra. Okey, itu daripada surah Al-Mutaffifin. Okey. Habis. Yang ke-17. Ismam. Tajuk ismam. Bagi Imam Ruais membaca dengan ismam pada kalimah-kalimah ini. Ya. Kalimah-kalimah ini ada dalam Quran, tak salin ayat-ayatnya, tapi boleh ingatlah kalimah-kalimahnya. Antaranya ialah ja. Ja, jadi ismamnya macam yang kita dah bincang pada qiraat yang sebelum ni, bunyinya ialah jui'a. Jui'a, empat harakat lah. Jui'a. Kalau ghidha, wuidha. Wuidha. Kalau si'at, sui'at. Sui'at. Pun sama dengan empat harakat. Tapi jangan silap panjang. Panjangkan pada su. Salah. Sui'at. Salah gitu. Sui sekejap saja. Sui'at. Maknanya baris yang awal itu, yang awal itu di juzuk yang awal itu sebut sedikit saja. Yang lamanya pada juzuk yang kedua. Yeah. Pada yang baris bawah tu. Sui'at. Itu empat rakan. Begitu juga kalimah siqa. Kalimah siqa juga diismamkan suiqa. Ya, dibaca suiqa. Seterusnya kalimah si'a. Sorry, atas. Qila. Qila banyak kali kita jumpa. Awal surah Baqarah dah ada. Muka surat lepas Fatihah, muni alif lam mim belakang tu dah ada dah qila, awal kita dah jumpa dah ismam ni. Jadi kena faham betul-betul nak kalau ki Yaqub ni, bukan kata awal-awal dah banyak salah. Tak, awal-awal tu banyak betul. Okey. Jadi bacanya qila quila, ya. Quila wa idza quila lahum, quila lahum la tufsidu wa idza quila lahum aminu, ya. Okey. Kemudian hila. Hila dibaca huila. Huila. Yang tak kena panjang, tak kena panjang. Maksudnya yang tak jadi mad mutasil, tak payah panjanglah. Hanya sekadar dua harakat sajalah sebab dia mad asli kan. Yang jadi mad wajib tu empatlah. Okey, kemudian si'a, sui'a, sui'a. Itulah tempat-tempat yang dibaca dengan ismam. Ini hanya khusus bagi Imam Ruais. Okey. Maksudnya dalam Qurannya dia ada letak titik dekat bawah. Tak silap Ustaz. Ada tanda lah. Ada tanda menunjukkan ismam tu. Ada eh. Atas eh. Dia letak atas. Okey. Titik letak atas. Baik. Ini contohnya dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-71. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok muka surat 466. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Jadi bacanya wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Ustaz, boleh tanya Ustaz? Gambar rajah sebelum ni tadi. Itu oren-oren dengan grey yang warna kelabu-kelabu tu ada makna atau pilihan hati saja nak warnakan dia oren ataupun kelabu? Baik ya tanya yang tu.
Nasib baik dah tanya yang background tu. Background tu pilihan hati, memang cun dengan warna hijau, tapi ada makna tak kalau dia kenapa dia boleh? Tak ada. Tak ada makna Kak Lina. Yang ni tiba-tiba dia jadi macam ni. Termasuk yang background yang Ishmam Ruwais tu ada warna biru tu. Tiba-tiba dia jadi gini. Okey, tak apa, maaf ya tanya ustaz, sebab manalah tahu ada. Nah, betul juga kan, sebab lain kan, takut ada yang ni kenapa warna tu. Betul juga tu. Tu PowerPoint ustaz tu. Ini bukan dia bukan power, dia point aja. Okey. Tak. Okey, tak. Okey, faham ustaz. Baik. Seterusnya, ini dah tunjuk dah istiqah. Ini pun sama dalam surah Az-Zumar. Ayat 73 muka surat 466 juz yang ke-24. Kutelan cari ayat ni. Wasiqal ladzina taqaw, jadi baca wasiqal ladzina taqaw rabbahum. Ya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Okey. Surah Saba. Surah Saba juz yang ke-22 ayat yang ke-54. Ke surat 434. Oh, ini lagi detail, lagi lengkap. Ini time rajin sikit ni penuhlah juz apa semua. Wahila dibaca wahwila. Memang automatiklah bibir tu akan muncunglah wahwila. Cuma ismam di sini dia muncung tu bukan setakat isyarat baris dhammah tu. Kerana kita mendatangkan juzuk baris depan dulu, kemudian diikuti dengan juzuk baris bawah. Itu kaedah ismam untuk kalimah-kalimah ini. Ya, dia bukan ismam muncung isyarat saja, tak. Dia memang bunyi terus, ya, baris depan. Okey. Kemudian surah Saba juz yang ke-22 ayat 54. Muka surat 434. Tadi ayat 5 sama ke? Sama kejap. Okey, yang ini. Ini 77. Ini rasa dah salah ni. Surah Hud, Surah Hud. Surah Hud ini juz yang ke-12. Ayat yang ke-77. Kena betulkan ni. Sekejap, muka surat 230. Muka surat 230. Itu mungkin dah disebut tapi ustaz tak betulkan terus, jadi tak ingat. Muka surat 230 ayat yang ke-77 juz yang ke-12. Okey, surah Hud. Surah Hud. Okey. Di sini baca lutan sui abihim. Sui abihim. Okey. Kemudian surah Al-Ankabut juz yang ke-20 ayat yang 33 muka surat 400. Sama juga lutan sui abihim wa daqa bihim dar'a. Surah Al-Mulk. Ini yang selalu baca ni, falamma ra'u zulfatan su'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal, banyak ismam sini, ya, falamma ra'u zulfatan su'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Okey, kemudian surah Az-Zumar juz yang ke-24 ayat 69 muka surah 466, wajui abin nabiyyin wa wudi'a al-kitabu wa ju'i'a bin nabiyyin. Okey. Dan surah Al-Fajr juz 30 ayat 69 ke surah 594 ayat yang ke-23, ayat yang ke-23, ya. Ayat yang ke-23. Wajui ayau ma'idhim di jahannam. Macamnya gitu.
Kemudian ini contoh surah Al-Baqarah yang kita sebut tadi, wa idza quila lahum, ya, kalimah qila. Lagi wa ghuida, surah Hud ayat 44 juz yang ke-12. Muka surat 226. Ustaz, maaf. Ya. Yeah. Dalam banyak-banyak huruf yang Ustaz sebut ni, huruf wa ni yang agak susah nak sebut, Ustaz. Huruf wa. Huruf wa ni we tak boleh nak buatkan dia. Wa ghuida ni. Wa ghuida. Wa ghuida. Wa we. Ya, sebabnya jarak tu jauh lah tu. Yang susah tu sebab jaraknya jauh. Jarak antara waw dengan wain tu jaraknya jauh. Iaitu waw tu kan bibir mulut. Wain tu adalah di bahagian halkum. Halkum. Sebab tu jauh. Macam Jepun ke Singapura lah gitu. Lebih kurang jauh. Dekat je Ustaz. Jepun dengan Singapura satu nafas. Tapi saya cuba macam susah yang ni. Wa tu dah muncul lagi senang sebenarnya. Wa dah muncul. Still kan muncul lah. Wa ghuida. Wa ghuida. Wa ghuida. Tak huruf wa tu yang susah nak ismahkan dia. Oh, nak ismahkan wa susah. Bukan wa. Wa. Ghuida. Ghuida. Agak susah. Saya lah kot. Cuba latih ghuida sajalah tanpa waw dulu. Ghuida. Ghuida. Kemudian baru dimasukkan waw. Okey, insyaAllah Ustaz. Terima kasih. Okey, sama. Baik, habis itu yang ke-18 kita masuk. Ini dah tajuk yang mudah lah tajuk ni. Tapi walaupun mudah, dia banyak. Ya, banyak tempat yang berkaitan dengan ya idhafah. Apa itu ya idhafah? Ya tambahan lah. Ya. Ya tambahan yang mutakallim, ya, yang mutakallim bagi sesuatu kalimah. Di mana ya idhafah ini bagi Imam Yaqub, dia baca dengan matikan ya idhafah kalau ada hamzah qatq depannya, dia matikan. Cuma bagi ya idhafah bagi Yaqub, dia baca baris atas bila ada hamzah wasal yang terdapat lam ta'rif. Kalau ada lam ta'rif, dia akan baca baris atas, tapi dia kecualikan, dia buat pengecualian tempat-tempat berikut. Ini muka surat 403 ya ibadi, dia suruh baca baris atas tapi dia kecualikan tempat ini, kena matikan ya ibadilladzina amanu. Mana ya idhafahnya pada ya selepas dal ni lah, depannya ada hamzah wasal yang bersambung dengan lam. Jadi biasanya dia kena hidup, tapi ini dikecualikan. Ya ibadil ladzina amanu. Yang kedua muka surat 464, qul ya ibadil ladzina, baca qul ya ibadil ladzina asrafu. Surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadil ladzina asrafu. Muka surat 259. Qul li'ibadil ladzina amanu, bacanya gitu, tapi Ruwais dia baca dengan baris atas. Qul li'ibadil ladzina amanu, agak banyak ni, nak ingat ni memang susah sikit lah. Tapi tuan-tuan puan guna Quran Yaqub ataupun rujukan dalam buku-buku Yaqub itu boleh membantulah, ya. Qul li'ibadi, jadi kita baca qul li'ibadiyal ladzina amanu untuk track ruwais dulu, kemudian baca kali kedua qul li'ibadil ladzina amanu dengan matikan ya untuk rawah. Baik, kemudian mematikan ya idhafah yang terletak sebelum hamzah wasal yang tak bersambung dengan lam ta'rif. Kalau tak ada lam ta'rif, dia akan matikan ya, tapi dia kecualikan dua tempat berikut, dia baca dengan fathah, dengan hidup baris atas, iaitu mim ba'dismuhu Ahmad. Kalau nak kirakan yang ini, kita matikan mim ba'dismuhu Ahmad, muka surat 552 surah As-Saff, tapi kena baca baris atas mim ba'diyasmuhu Ahmad. Maksud dia tetap sama, ya, dia tak berubah, walaupun yang tu baca baris atas, yang ni baca mati. Nah, tu maksud yang sama.
memberi makna aku, semuanya makna aku, saya. Muka surat 362, inna qawmittakhadu, surah Al-Furqan, baca inna qawmiyattakhadu, muka surat 362, inna qawmiyattakhadu. Okey, kemudian nombor tiga lah ni. Mematikan ya idhafah. Tulis nombor tiga. Okey, nombor tiganya ia mematikan ya idhafah yang terletak sebelum huruf selain daripada huruf hamzah. Kalau dia jumpa huruf yang selain hamzah, contoh kita baca lakum dinukum waliyadin. Waliyadin, waliyadin. Kalau nak kirakan di situ bacanya dengan mati kanlah. Lakum dinukum walidin. Walidin, ya, matikan. Tapi dia kecualikan wa mahyaya dibaca dengan baris atas. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Jadi tak baca wa mahyai wa mamati macam tu. Okey. Kemudian dia mematikan kalimah ma'i secara mutlak. Secara mutlak ni maknanya jumpa aje ma'i terus matikan. Jumpa aje ma'i matikan. Iaitu pada sebelum ni pun Ustaz dah share dalam pembentangan metodologi yang sebelum ni dah ada. Ini Ustaz ulang sekali lagi lah. Iaitu pada surah Al-A'raf ayat 105 ada kalimah ma'iyya, jadi baca matikan. Muka surat 164. Fa'arsil ma'i bani Israel. Fa'arsil ma'i bani Israel. Muka surat 200. Walan tuqatilu ma'i aduwa. Matikan ya. Walan tuqatilu ma'i aduwa. Surah Taubah ayat yang ke-73. Walan tuqatilu ma'i aduwa. Muka surat 3. Muka surat 3. Yang ketiga, ma'iyya sagra. Muka surat 301, 302. Al-Kahfi. Ayat yang ke-67, 72, 75. Ma'iyya sagra. Dibaca ma'i sabra. Ma'i sabra. Hada dhikru man ma'i wa dhikru man qabli. Jadi dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-24 muka surat 323. Muka surat 370 pula inna ma'iyya rabbi sayahdin. Dibaca inna ma'i rabbi sayahdin. Inna ma'i rabbi sayahdin. Surah Asy-Syu'ara ayat 62. Wa najjini wa man ma'iyya minal mu'minin. Surah Asy-Syu'ara ayat 118. Muka surat 372. Wa najjini wa man ma'i minal mu'minin. Fa arsilhu ma'i rida'an. Fa arsilhu ma'i rida'an. Muka surat 389. Al-Qasas ayat yang ke-34. Sempat eh tanda tu ke mencari dalam Quran salah juga lagi tu. Okey, habis ya idhafah itu habis. Tempat-tempat yang berbezalah dengan riwayat hafs, ada yang sama ada yang berbeza. Okey, kita tengok yang ni yang last untuk ya zawaid, ya tajuk yang akhir sekali lam alif hamzah ya, tajuk ya lah ya zawaid. Rasanya dah tak ada lepas ni. Okey, ya zawaid ini sebagai takrifnya seperti yang dah dikongsikan sebelum ini, ya tambahanlah juga ya yang ditambah di akhir kalimah dalam pembacaan ke atas mushaf Utsmaniyah. Dalam mushaf tak ditulis ya, tapi dalam bacaan ada huruf ya. Itulah dipanggil ya zawaid ataupun ya zaidah. Okey, kalau dilihat dari segi perbezaan antara dua ya itu,
Ini sebagai ulangan, ulang kaji ya. Ya idhafah dengan ya zaidah nampak sama tapi ada perbezaannya. Pertama ialah ya idhafah ada ditulis. Kalau nampak aja ditulis ya tersebut itu dipanggil ya idhafah. Tapi kalau ya zaidah dia tak ditulis. Baca je ada. Itu pertama. Yang kedua, kalau bincang pasal ya idhafah, dia khilaf pada ya idhafah ni dari segi baca baris atas ke mati. Nak baca baris atas ke nak matikan ya. Okey. Dan tapi kalau ya zaidah antara hadaf, nak buang ke nak letak. Tu perbincangan yang berbeza. Jadi kita nak bincang ya zaidah sekarang ini kejap lagi adalah antara nak letak ya ke atau nak buang. Kalau lihat kepada yang ketiga pula, perbezaan yang ketiganya, kedudukan ya idhafah tu dia bersambung dengan kata nama, asma, akhi, linafsi, kata kerja, fadkuruni, dan huruf-huruf kata sendi seperti li, wabi. Manakala kedudukan ya zawaid adalah bersambung pada asma dan af'al sahaja. Ad-da' al-jawar yaumayat. Okey. Ad-da'i al-jawar itu kata namalah. Yaumayati itu kata kerja. Jadi ya zawaid dia tak berada pada kata sendi. Okay. Itu tiga perbezaanlah yang dikongsikan di sini. Yang keempat, lagi yang keempat. Tentang ya zaidah ni, tentang ya idhafah ni, dia terletak selepas baris, selepas huruf yang berbaris ataupun mati boleh berlaku. Maksudnya sebelumnya ada huruf yang mati, kita nampak ada ya sebelumnya mati boleh berlaku. Tapi kalau ya zawaid sebelumnya tu berbaris. Dia akan jadi ya zaidah ni terletak selepas huruf yang mati, tak ada. Okey. Baik, ini pun dah kita sebut tentang ya zaidah. Ya zaidah ni ada 62 ya. Antara nak letak ya ke nak buang ya. 62. Baik, sekarang kita tengok diisbatkan bagi Yaakob ni, diisbatkan semua ya zawaid. Wasal ke, waqaf ke, di tengah ayat ke, di raksul ayah ke, kecuali tempat-tempat yang dikecualikan. Seperti Yaakob pada muka surat 246 ini dikecualikan, tak ada itulah ya. Innahu man yattaqi wa yasbir, innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajra muhsinin. Jadi tak diletakkanlah ya di situ ya. Okey. Kemudian ya ibadi, ini lain sikit. Ya ibadi bagi Ruwais ada ya. Kita wasal ke, kita waqaf ke, kita kena letak ya. Ya ibadi fattaqun. Ada ya. Tapi kalau bagi Rauh tak ada ya. Kita wasal ke, kita waqaf ke, buang ya. Kemudian bagi muka surat 380 fama atani, untuk ruwaisnya diisbatkan ketika wasal ke, ketika waqaf ke ada ya. Fama atani Allah itu kalau kita ketika kita baca wasal muka surat 380. Kena rujuk muka surat 380 dulu. Okey. Jadi dalam ayat fama atani bagi ruwais tadi kita letakkan ya sama ada wasal ataupun waqaf. Dan bagi rauh dihadafkan ya ketika wasal ataupun ketika
waqaf. Okey. Maknanya kalau isbatkan ya tu kita letak baris atas lah. Fama atani Allah. Fama atani Allah. Kalau yang tak ada ya tu, fama atanillah. Jadi tarkiklah huruf lam lafzul jalalah. Kalau yang tak ada ya. Okey, kemudian muka surat 494. Wise dia baca dengan isbatkan. Ya, ya ibadi la khawf. Surah Az-Zukhruf. Bagi wasal ke, waqaf ke, sama. Bagi rauh, hazafkan. Ketika wasal dan ketika waqaf. Ya ibadi la khawf. Ya ibad. Itu kalau waqaf. Okey, Ya'qub dia isbatkan ya Zaidah. Ya'qub waqafkan ya Zaidah yang dihazaf. Sekejap ada kelas. Okey. Imam Ya'qub dia mengisbatkan ya Zaidah yang dihazaf pada resam kerana berlaku pertemuan dua huruf yang mati yang bukan kerana tanwin pada 17 tempat berikut. Dia isbatkan ya Zaidah yang dihazaf pada resam. Dalam resam tu tak ada tapi dia bubuh. Sebab apa? Sebab berlaku pertemuan dua huruf mati. Tapi dia bukan kerana tanwin. Bukan sebab tanwin. 17 tempat. Wa man yu'tal hikmah. Tapi di sini dia baca dengan baris bawah. Yu'til. Yu'til hikmah. Jadi pada resam tak ada ya. Tapi kalau baca ketika wasal tak nampaklah ya. Wa man yu'til hikmah. Ketika waqaf ada. Yu'ti. Ketika waqaf baru nampak. Ya, muka surat 45. Yu'tillah. Sama juga. Yu'tillah. Resamnya dibuang. Tak nampak. Tapi sebenarnya dia sepatutnya ada ya. Yu'ti. Tapi dalam penulisan, dibuangkan tu kerana seolah-olah dia tak dipakai. Kalau letak pun macam tak dipakai. Gitu, seolah-olahnya macam tu. Tapi imam, jadi bila dah tak ditulis, pada awalnya dah tak ditulis, maka kira-kira tertentu dia, kalau waqaf, tak adalah ya. Yut. Macam itulah bunyi. Yut. Kan? Nak berhenti sangat. Yut. Macam tu. Tapi kalau Ya'qub berhenti, yu'ti, ada ya. Okey. Muka surat 107, wakhshawnil yaum. Wakhshawnil yaum. Al-Ma'idah. Wakhshawni. Fala takhshawhum wakhshawni. Ada ya. Ya. Kalau wasal, tak ada ya tu ada pada seolah-olah ada dalam Ya'qub tapi tak berfungsi lah. Waqshawnil yaum. Tak boleh pula kita baca waqshawnil yaum. Tak jadi gitu. Itu kaedah umum ya. Kaedah umum yang kita sedia maklum. Kalau huruf mad ada pada akhir ayat, akhir kalimah, depannya ada huruf mati, kalimah yang lain kita tak boleh panjangkan. Ya. Baik, kemudian yaqussul haqqo. Yaqussul haqqo. Ini kena ambil perhatian juga kerana ini ada fasih huruf. Yaqussu dia baca yaqdi. Yaqdil haqqo. Jadi bila waqaf yaqdi. Bila sambung yaqdil haqqo. Okey, kemudian nunjil mukminin pun sama. Berhenti tu ada ya nunji. Sambung tak ada ya. Surah Yunus, muka surat 220. Kemudian muka surat 312, bilwad. Berhenti bilwadi. Sambung bilwadil muqaddas. Surah Toha. Ya, ayat yang ke-12. Okey, kemudian yang ke-7. Lahadil ladhina amanu. Muka surat 338, surah Al-Hajj. Ayat yang ke-54. Ini lebih kepada
buat penandaan je lah. Nak ingat tu Allahuakbar lah. Semacam susah sangat nak ingat pasal banyak kan. Tak kata pada tuan-tuan Ustaz pun tak boleh ingat ni, banyak sangat ni. Nak kena rujuk ya. Wadin Namli. Wadi ya, ayat yang ke-18 muka surat 378 ya. Wadi Al-Waqaf. Yang ke-9 Al-Wadil Aiman. Muka surat 389 surah Al-Qasas ayat yang ke-30. Al-Wadi. Kalau kita wakaf. 10. Muka surat 410 surah Rum. Ayat yang ke-53. Bihadil Ummi. Bihadi. Itu muka surat 410. Perhatian. Ada perhatian pula. Ini bihadil ummi. Tuan-tuan tengok muka surat 410 ya. Nak perhatiannya yang ni. Muka surat 384. Sebenarnya mengaji ni tak habis sampai ke mati, tak habis ilmu, banyak sangat. Kan banyak sangat. Dan kelebihan kita belajar qiraatnya, dia tambah maklumat itu, maklumat ini sikit-sikit. Itu yang Ustaz dapatlah. Mungkin tuan-tuan puan pun bukan sama juga dengan Ustaz. Kan maknanya dalam belajar qiraat ini kita dapat ilmu yang baru. Dah belajar qiraat ini ilmu yang baru lagi, tambah lain lagi, walaupun kadang-kadang bukan kaitan dengan qiraat tapi benda yang lain datang ya. Wa ma anta bihadil ummi, kalau kita tengok di sini dalam surah An-Naml, wa ma anta bihadil ummi ayat 81 dah ada ya. Maka di sini kalau wasal bihadil ummi tak pakai ya ni, tapi kalau waqaf bihadi ada ya. Termasuk haf sendiri. Sebab memang dalam Quran ni surah An-Naml dia tulis ada ya. Tapi dalam surah Rum tak ada. Perkataannya sama. Perkataannya sama. Sambungannya pun sama. Bihadil ummi, yang tu pun bihadil ummi. Sama-sama bihadil ummi. Ini nak buat kajian. Ya. Kak Lina. Ustaz nak tanya, kalaulah katakan dalam qiraat lain, sebab dia dah ada ya, dia nampak macam ya idhafah. Jadi adakah dia masukkan bawah topik ya idhafah ataupun ya zawaid, Ustaz, dalam keadaan ni? Kita tahu yang dalam sini kita... Ya idhafah lah. Kalau dah ada ya, ya idhafah. Tadi kita dah bincang pasal perbezaan ya. Jadi dia akan kata ini sebagai ya idhafah, sedangkan Yaqub akan kata ini sebagai ya zawaid. Tak. Yang dalam muka surat 384 ni memang Yaqub. Tak. Dalam 410 tadi. 410 tadi. Yang ni dipanggil ya Zaidah sebab tak ada ya. Untuk Yaqub, tapi yang okey. Yaqub dia ada ya, dipanggil ya Zaidah. Yang qiraat lain tak ada ya. Tak ada kena mengena pasal Zaidah. Yang tadi itulah. Okey. Yang ni panggil ya idhafah lah, memang dah ada, dah ditulis. Ya. Okey. Yang ke-11 Yuridani Rahman. Surah Yasin. Yuridani tak ada ya tu. Tak ditulis, dibuang ya. 441 ya muka suratnya. Yang ke-12 452 Salil Jahim. Salil Jahim. 452 surah As-Saffat ayat 163. 13 muka surat 520 surah Qaf. Yunadil munada. Yunadi itulah yang yunadi tu. Kalau waqaf yunadi. Muka surat 520. 14 Tunin Nudhur. Muka surat 528 surah Al-Qamar ayat yang ke-5. Tuni mana waqaf. 15 Al-Jawaril Munsyaat. Muka surat 532 surah Ar-Rahman. Al-Jawari. Sebab tu kalau kita belajar qiraat lain lagi berkaitan dengan taklil ke imalah ke, tak ada. Tak dibaca taklil, alasannya ra tu bukan berada di akhir ayat. Al-Jawari. Sebab dia ada huruf ya lagi, ya. Muka surat 16 Al-Jawaril Kunnas. Ya, muka surat Al-Jawaril Kunnas. Surah At-Takwir ya, surah At-Takwir.
Surah Takwir. Okey. Kemudian sebenarnya 17 ya, sebenarnya 17 sebab dia ada tertinggal tadi dalam surah An-Nazi'at, Ustaz tak masukkan tadi. Pasal patah balik kalimah bil wadil muqaddasi. Bil wadil muqaddasi. Ini surah Taha dan surah An-Nazi'at. Tertinggal surah An-Nazi'at bil wadil muqaddasi tuwa idhab ila fir'aun tu. Yang tu surah An-Nazi'at boleh tengok dalam ayat yang ke-16. Sebab tadi awal kita sebut 17 kan. Jadi penulis ini dia tinggalkan yang tu. Dia tinggalkan tu. Asisten dia tinggalkan ini. Okey. Baik. Jadi alhamdulillah habis itu habislah. Alhamdulillah selesai perbincangan kita tentang metodologi qiraat Yaqub yang menyentuh tentang riwayat Uwais dan juga riwayat Rawah. Alhamdulillah on time 9:30. Dan insya-Allah seperti biasa tuan-tuan dan puan untuk next qiraat iaitu riwayat qiraat Khalaful Ashir dengan dua perawinya riwayat Ishaq dan Idris, kita akan bincang pada pertemuan yang akan datanglah. Tapi memandangkan kita tak lama lagi nak beraya, maknanya selepas raya lah, cantik lepas raya tu ada apa-apa halangan, kita akan bertemu lagi untuk qiraat yang terakhir. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan masih lagi bersemangat untuk teruskan habiskan 10 qiraat ya. Dah ramai juga yang syuhada ni. Ya, ataupun mungkin qiraat-qiraat yang belakang-belakang ini dah ramai yang dah belajar, jadi perkara yang samalah maknanya dibincangkan. Sebab itu tak sempat untuk join, tak ada masalah. Jangan risau Ustaz. Bila diorang dah ready untuk nak baca qiraat ni, diorang akan tonton rakaman ni insya-Allah. Insya-Allah. Mudah-mudahan amal jariah berterusan insya-Allah. Amin amin. Okey, baik. Jadi kita setakat ni dulu. Terima kasih kepada semua, terima kasih kepada Latin Raja juga yang selaku pihak pengasas kepada RH Qiraat Center yang menganjurkan program ataupun kelas kita pada malam ni. Kita mudah-mudahan doa Allah Ta'ala rahmati kita semua dengan Al-Quran dan mudah-mudahan Al-Quran itu menjadi syafaat kepada kita semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran, jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, cahaya petunjuk serta rahmat kepada kami. Ya Allah ingatkan kami apa yang kami lupa dari Al-Quran, ajarkan kami ya Allah apa yang belum kami ketahui daripada Al-Quran. Bila kami ya Allah kekuatan, dapatlah kami membaca Al-Quran, dapat kami belajar Al-Quran, mengajar Al-Quran sebagai syafaat kepada kami ya Allah. Berilah mudahkanlah segala urusan kami, urusan dunia dan juga urusan akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut Idul Adha. Jazakumullah khairan. Okey, apa?